Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki ngajuk-juk ke sentra industri anu nyinan Pacul Panggedena di Desa Cibatu, Kabupaten Sukabumi. Di neta kunjungan, Menteri Koperasi dan UKM ngeceskeun produk jieunan lokal leuwih hade kualitasna batan pacul anu diimpor ti China. Salah saiji sentra industri pengrajin alat pertanian di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, bakal dijadikan minangka proyek piconteun keur produk pacul lokal. Dina kunjunganana ka Sukabumi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki ngapresiasi sakumna produk jieunan pandai besi di eta lelewek. Pangnak itu, pacul jieunan warga Cibatu boga kualitas anu leuwih hade batan produk impor ti Cina, utamana tina ukuran, kandelna bahan, kakuatanana, sarta hasil elasanana anu kawilang rapih. Masih ceuk Teten, henteu kahubungna produsen UMKM jeung pasar, ngabalukarkeun sababaraha produk tatanen diimpor, salah sahijina pacul anu kudu diimpor ti Cina. Padahal pacul produk jieunan lokal leuwih hade batan pacul impor jieunan Cina. Kalau kita lihat tadi di sini, paculnya itu jauh lebih bagus daripada buatan Cina ya, pacul di Cibatu. Tentu ada juga produk di daerah lain. Nah, tapi masalahnya karena si antara produsen pengrajin UMKM di Cibatu ini nggak terhubung dengan pasar. Baik pasar pemerintah, ya, belanja pemerintah dengan sini. Nah, ini yang saya kira kita nggak boleh lagi lah, masa cangkul aja kita impor. Nah, saya sebagai Menteri Koperasi dan UMKM harus melindungi ya produk UMKM. Kuhan Kiwari Pasualan anu disanghareupan ku pandai besi di Desa Cibatu nyaeta gejedna prak-prakan ngadagang keunana, seseutna bahan baku sarta kurangna modal dina skala gede. Rarancangna pihakna bakal ngamangpaatkeun digitalisasi sangkan produk jieunan lokal bisa diekspor jaga. Budi Setiawan, Bandung TV.